Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sedaya para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, khususipun khatibul majlis Darul Mustafa Sayyidil Habib Ali Assegaf, jugenan jajaran takmir Masjid An-Nur, ben sedaya para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, malam semakin gak dinto bisa aku pangki dalam acara Masjid An-Nur bersolawat dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam muka dalam kepangkian gak dinto sarang akin gelap bentorona rahmat beridhan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat ben salam ya turakina deka habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka barokana maca solawat hajat dunia akhirat kule sarang ajunan setuju semua dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Barokana solawat seruat o di ini pagembangah. Amin. Barokana solawat sesosai pasenengah rezekinai balanjarah sendi otang terbona ah bu walanya otang kepi walanya. Barokana solawat manar muka sendi otang terbona ah sing otangin terkelompak nah bu betopak yuni Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, para rabu seja yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj kadinto, ketika Rasulullah kadinto peleman dari Isra Mi'raj, beliau kadinto aku pangki sarang Abu Bakar As-Siddiq, aku pangki dereng sarang beberapa orang-orang musyrik Mekah di sana. Rasulullah kadinto aceretah tentang masalah Isra Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar nika langsung iman ben partajeh napa saya cerita aki oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Abu Bakar pleman gadinto yuk nyampung sinyal bedore napa toto bayi doa bayi ni kawan aslin pun kagule cocokan anu kang depak deteng doa mulai cocok kagule kini kan nyaman lako tak pati berek rempek pakun kan sini kah ini kaki pakun ini pakun ceramah aslin kata beda Habib Ali saya lebih pantas ni saya kak dito ketika ketika dito Abu Bakar kak dito aku pangki sarang Abu Jahal. Abu Jahal kak dito atanya ke Abu Bakar,
Abu Bakar beun partajeh ka ceritan Muhammad sengocak entar ka Isra Mi'raj dari Palestin, dari Mekah ke Palestin, dari Palestin sampai ke Sidratil Muntaha dalam hanya satu malam saja. Memang pun secara akal tak masuk akal, karena perjalanan dari Palestin, dari Mekah ke Palestin, mun bilen ni kan numpak unta atau numpak jeren, perjalanan belum puluh hari. Tak yang mungkin pun beda pesawat ni kaki butuh sejaman lebih. Kadin tu Abu Jahal ni katanya ke Abu Bakar, ben partahaja apa sih cerita aki Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Canda buna Abu Bakar, napa laukana Muhammad aba'at min dalik. Cek saking Rasulullah di cerita Isra Mi'raj lebih dahsyat dari itu, saya akan lebih iman ben partahaja apa sih cerita aki sareng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah mungkin yuk, napa si Abu Da'akin si Abu Jahal mak tak partaja ke badan Isra Mi'raj, si Abu Bakar ni kan mak partaja ke badan Isra Mi'raj. Yang membedakan ni kan kun tipis, napa beda nah mun Abu Jahal tak partaja ke Isra Mi'raj, karena akal isabek nomor situng, iman isabek nomor dua. Si Abu Bakar ni ke anapa mak partaja ke badan Isra Mi'raj, karena iman isabek nomor situng, akal isabek nomor dua. Makanya jaipun jubuna ulama, napa dalam berislam ni kata kening akal isabek nomor situng. Kotu iman isabek nomor situng, mun akal isabek nomor situng, rosak kita berislam. Contoh ni kah, toreh mun akal sebab nomor satu. Gula di majlis kian nang ecompok ni genian. Nyamana majlis subhanul muslimin. Gula rutinan kia ben malam Sabtu selawatan kati Habib Ali gak dito. Gula polong bidet mudetet. Temacem umat yu bede seberes se tak pati beres kena. Bude se antengan kalongan torot kula ndek ngaji janggul. Anika gula sekali ngaji sareng mereka. Gula sempat ketika kantong bahas tentang masalah wudu. Pas bude se atanya det ngudeten ka gula. Non, engki napa? Anapa mun wudu? Kan se kentok ni jalan budi. Saya kemi jalan ada. Anapa mun awudu saya becoin makmua. Mata jalan budi, mata jalan ada. Anika pertanyaan. Gula ngocak ni kebian jawaban secara akal-akalan. Napa secara syariat, secara iman. Maka ni kemun akal sebab nomor situ ngerosak. Ki ngireng panjenengan pun, ki kalah-kalan gadek pun ki. Gula ngocak gula, biyan mun kek ki, sesuntik napaan aja. Dreyu. Mun kek ki, sesuntik napaan ah. Mun teng wektu. Iya, suntik ki nah ilang julutnya. Ni bendi we. Gula atanya biyan mun sesuntik napaan mun kek ki. Ki mun teng dang. Anika mun secara akal-akalan, tapi mun secara iman, anapa mak wajah sewak mak anggota selemak ni kese wajib ebasuh dalam wudu, karena anika sesekut kebeng ngelakoni maksiat. Bahkan bini jalan adek jalan budi anapa? Karena tanang sering ngelakoni maksiat. Bahkan abek ketika asolat tahpakon dibasuh dulu. Tangan, wajah, kaki, telinga, mulut kita, karena nikah saya sering ngelakoni maksi. Secara syariatnya, secara imannya ketika itu tanang, ya kan? Abah ini sekut ngelakoni maksiat. WA ada di mana yang?
tengah tiang kok juga, iya kan? Marifat ya Allah, kadang abek tak niat amak siat pak, nengi tengah jalan nemu tipi, mbak ada nengak neng compok nih kan, neng ekal ekacer, menabi entar kati salah setengah, beda nyaman keledek gentong. Anika jalur selebih cepat muntar kalah setengah python. Gule jalan konjengan, gule nyetir tipi sepeda. Di bawah banyak ring mandi, maju dek remeh lah. Amelak tusak, metem labu, kira kan? Kila melak etek ni wan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mangkana dalam Islam ni kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allah adil bu dalam Al-Qur'an. Mangkana banjing dalam Islam je akal sebab nomor setung, kutu iman sebab nomor setung. Anak apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kamu beriman pada sesuatu yang abstrak, masih sesuatu gaib, seakal kadang tak masuk akal. Mun akal sebab nomor setung rosak dalam beriman, maka najib pun dimunasihina Ali napa ad-din laisa birra'i. Agama jadi benih akal, akal nabe. Kimun secara akal tak masuk akal ton. Masa Rasulullah dari Mekah menuju Palestina hanya sekejap mata langsung ke Sidratul Muntaha, dalam sekejap mata depak ke langit pengpeto sampai ke pagi sana Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara akal tak masuk akal kan. Tapi mun iman sebentar mangken di tak usah cerita Nabi Muhammad. Niku jauh gelu, hebat gelu. Neng python ni ke beda kiai nyaman ke Hasyim Mino atau lebih dikenal dengan ke Mino, pendiri pondok pesantren Nurul Qodim. Beliau kak dinto kiai ulama 80-an dah, beliau wafat 87 beliau wafat kan itu. Pernah suatu ketika ke Mino ni ke beda acara event besar. Bokto ka dinto maghrib kurang 10 menit. Mun jan renggak nje. Mun nalik pun. Iya kan? Napa tisan kan jeni? Pondok Hulu. Tarhem ngro mun nalik. Mun nalik lah. Ya, komat. Ya bara komat lah. Iko mau berarti komat. Ini kepon maghrib kurang 10 menit. Keminunya dia buka sopir. Mada jong, mole jong. Nanggung enggak ditogiae. Maghrib kurang 10 menit. Salat dimin enggak dinto sae. Langsung bubar pas. Dewun keminun apa? Bunten jong. Bule di acara jong mare maghrib mada mulai mangken. Nika sejepok nika Ustaz Abdurrahman nika. Kamu Ustaz Abdurrahman pun. Nika alumni Nurul Qodim nika. Alumni sepo. Jepok insyaallah kakek Mino nika. Mun gule tak jepok dah. Jadi gule ki umur kita belas jalan. Keluna nika. Kakek Mino ni ada bu. Bule tuli mole becong mari maghrib beda acara. Eki ngereng kesokan ngereng debu. Eki kijong mata jong pleman dan debun sopir ni kebiasa gula nyetir ni kan non kebiasa lebat benda besar beringin rakarak subok bisokeh banyu glugur peton tancung depak kali kacer pas adzan maghrib deti dari benda besar kali kacer 10 menit pun. Oh my god, tereh 10 menit ini kebenitaan ini kan sopir berdegi hadam saya norok berdegi belah ini nih mengalir tak kok tak aja benar mengalir biar pun tak parah aja sampai ke sopir berdegi hadam saya norok
Ani kagulanon, can kula biasa, nyetir ki biasa. Kipun lebih biasa. Keng cuma dari benda besar, kapai tonting 10 menit. Coba bayangkan, benda besar yuk. Komboi bagi Brunei, roh dari keraksana ganja. Nyetir, awan para nyono, awan. Long saudara Muhammad. Anika kehebatannya. Anika ulama mangken belum Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Gue lagi nang Lirboyo. Gue pernah ngaji nang Lirboyo. Gue di guru helap orang. Kejar helap ongku je. Tahun yang kepesi, tahun yang kenapa? Nang senengan numpak becak. Mun gue lagi helap iya. Helap kesohokan belak pengagahan namun boleh. Beliau ni kan makam mas lepun pak becak. Satu ketika kaca ni kan mancat. Susahkan pak becak, pak kaca ni pak kon mancat, mancat. Cereng neng kediri, Lirboyo ni kediri. Jangan cari daerah mana, kok mancat biasa. Pas tiba-tiba ada tulisan selamat datang di kota Semarang. Temu di pak Jebet Tengah. Wah coba tengah aja. Wah kancok gue nangis yuk. Hari dia remes yang mulia maharin ya. Jadi yang kibur neng gede ini ketemu pada Semarang. Tere, bawa masuk dalam Muhammad. Akhirnya dia remah. Kancok gue ini metem bah. Tak tahu kalau aku kok apa jangan kiai kalau. Maharin dia pak ke Amerika, Amerika rene. Ani kah macam sampai mancat becak ni kah boleh tahun ni pun domak lemah jula mancat kalau si kelar awon lah tak tahu berok timur sodok berok dek berok dek timur dek timur macam pun bukan anun pun tak gresak dek pak boleh pun ahlan wa sahlan pondok pesantren Lirboyo Kediri dek pak Kediri boleh ani kah ulama mangkin napa boleh Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pas kun ngelakun dari sok mi'rat kecil kan namun ke orang beli na Allah ni ke dunia ku nengak telur nah boleh pak ke Rasulullah dunia ni kau kecil ke Rasulullah makan aja akal sahabat nomor situng dalam masalah sok mi'rat kutu iman sahabat nomor situng ketika iman sahabat nomor situng baru kita akan partajah ke beli dari sok mi'rat Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah pleman gak dintuk Leole sepaling agung ning isok mi'rat ni kan adalah solat. Bejeng. Mangkana perayaan isok mi'rat ni kan sebenarnya merayakan ulang tahunnya solat. Kadang orang beli saya ngocak. Isok mi'rat dia. Bego bina. Ada cerita Israiliyat itu. Ma'bed Rasulullah bertabaran bi pengiranah. Benda semua tak senikah. Benda salah satu aliran ini tak pernah juga suami Allah. Bertabaran dia remah jangan boleh. Baik iya. Dari seket. Tabar. 45 ya Allah. Baiklah. Turun 45. Turun boleh. 40. Turun boleh. Seket. Apa? Teluk lima. Teluk puluh. Sampai kali lima betul. Ini pun tak kering carpak. Allah ini kan. Inna Allah samiun alim, samiun basir, maha tahu, maha mengetahui. Ada apa tak Allah langsung? Ya Allah lemak Muhammad. Maki bertabur dan sampai kari lemak. Ini kebun akal sebab nomor set. Setu. Nang tafsir sawi ini kak. Dijelaskan anapa mak Rasulullah ini kan dibelian aka pangki serang Gusti Allah sampai kari lemak. Karena doktor kadin to Rasulullah dika senang lebur aga pangki sarang Gusti Allah male beda alas nah akhirnya apa salat ekorangin mak lema padan enggak nikah karo yu gule nang bodok nang jompok ngocak ke satre beda betah 10 biki setung 10 biki 20 biki gule ngocak ke satre jong Aria betalia sesepuluh ating ke kepondok binian sesepuluh ating kepondok lakian selakian ni ating lagi gede eki betes sepuluh kan ia ating kepondok lakian
kalak sekalian. Sret sambi brek mare. Pas semolo biki sro ateng gabinian. Poh bae kalak we dua. Dua en kalak sambi sabek kapon tu binian. Dua en pole sambi anapa podan lebur masuk ke pondok binian. Apa le bah ngateng masuk ke pondok binian wit 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 wit. Kiu kiu. Ada jendak letak ya. Ibarat seperti itu mangkana abak nika ketika Rasulullah agak panggil serang Gusti Allah ben paling nikmatah nikmat dalam hidup dalam hal apapun napa adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sengke pas ka dinto dari seket obe kare lema. Lemah ane gak ikat deng, deng belum. Gue lebih seneng bekap masih cakang bejeng binten. Pelangut ya, gini macam tu tinggi kok yo. Kau rasa ambek mulai gue lebih jadi. Lain kan, orang secakang bejeng bintak cakang bejeng lain. Dibuna Allah nabi dalam Al-Quran simahum fi wujuhihim min azharis sujud. Orang ini gamun ahli ibadah dilemuan orang pun ngabes ada bekas sujud. Bekas sujud ini kayu benipulan dayi celeng mungkun dayi celeng gampang ngalak beton tek-tek celeng iya kan? Tapi kenapa? Dalam wajahnya ada nur solihin, ada cahaya orang soleh. Orang mun ahli wudu, ahli ibadah, tak usah ngangkui skin care glowing mun. Keng mun orang tak toman wudu, tak toman ibadah, ngabes muan ben selau. Ungguan ni. Ngabah muan ben cermet. Tengalin seliran para ulama kita. Seliran Habib Umar, masyaallah. Waktu abdi nang Yaman ni kan. Ngulen di kurunya Habib Salim bin Abdullah Syafiri. Abek sopak sompak nyabis ke beliau tak usah ngebeliau masalah ngabis ke muan ke selera nak mare wo anapa pola nak di wajahnya ada nur saleh ada cahaya orang saleh makanya solat ini beli gunanya sekedar solat. Solat ini mempunyai makna yang luar biasa dalam hikmat tasrik ketika abek solat. Anapa mak pertama abek ini takbir malah abek ingat malah abek sadar Allahu Akbar artinya apa? Pabedu neng ate ketika abek takbir Allah maha besar Allah maha hebat Allah maha luar biasa Allah maha segalanya abek neng nyadin aku si Allah ini kenapa kecil tak berarti apa-apa Allahumma sholli ala Muhammad toreh napas yang telah kenapa abang santai lagi? Pola nadeki pejabat, presiden, pahwat megawat lah. 5 tahun gun. Jokowi ada lah. Okey kan? Pola gun tinggi bertinggi, pahwat megawat lah. Gelu lah ni kan? Beh, beh dia bertinggi ni. Beh, cuba orang gi, cuba orang gi. Canggulnya jombu. Enten gi, enten. Neng kalle kacir gi, kalle kacir. Muka jenten, masya Allah. Tinggi lebur selawatan. Tepuk tangan tu tinggi ni. Masya Allah ni. Cak alam nama dia tembak yo. Allah sudah lah Muhammad. Bagaimana tinggi kan? Pahwat megawat. Orang ticamat, pahwat megawat. Napa? Di bupati, pahwat megawat lah. Yo kom. Penggalan. Begadengki kan malah abek sadar polan soki pahwat megawat lah boh tunya ni gayu dateng tak apura mulai tak pamit dan kan dan yang majur ni eh mungkin soki maklah geleng rontontar pengajian gaya gawat demayu pengajian yeah, beda tak beda beda tak beda ya pak ini lah gaya bolan salon benya ada bah mele-mele nge pasar mele cukup bah ada bah kan berdembahan ya kan yeah. Wa'allah
Coba som live ada masuk ke din ngitek ke piwa. Tunya ni ke datang tak apa orang mulai tak apa amit. Pahwat magawat apa. Walang di kiai pahwat magawat kiai ye. Gamak ke yu ye. Kiai ni kakang. Beda argen lah. Kau ring seoning. Muntah oning de argen aja lah. Ungguan ni. Gula oning konjengan ke kecek. Kecek ni kan daerah Kamek Seninan anu apa dari Beku. Ya besok ni ke laut. Nengepet nengai daerah Kerasan ni dek laut terus. Ki dari Compok mungkin 10 kilo lah jaraknya ni. Gula turun dari mobil. Sepek ki subuh goreng. Pah bedereng tua tak kenal kan gula. Turun di mobil. Makan tu mobil yang tua. Benjong. Kiwa. Maju bahwat megawat cek gunung kecil lah kacung. Ki kan? Masuk jong. Ki. Masuk bi gila ke copok ke acara. Acara kunjungan beni pengajian. Tojuk ngetin gula. Dari di mana benjong? Kali kacir pak. Di mana pun duk semak pun. Ya masa apa kok ngaku ada yu ye demak kia bah gue lebah ngomong aja pula tak teman ke YouTube subhan pula ya je iya kan ini neng bentuk megending kan laku apa benjong tani pak nama apa sih beko beton beko yuk dan gue lebih sabar sekon ni geng sekon ni geng tak jarpak gue lebih dan emang beko teh. Oh, semuanya itu yang kewa nyaman kita tuh babi bila ni kan. Pusak pun sekunjungan ditanggapi tuan rumah bah ditanggapi. Ngiring pun non mula nah yang bimik. Okey, acara apa ni kah? Anu acara sebuah hari bapak kata kata begini kan. Okey, mula nah ngake mula nah tole itu musuh bungling tuan ni. Dah mepari lah yang mailang lah yang. Pon ceramah gue lah yang sen pon sin dahlil tu akmareh lehman gue lah gue kun bareng di santri situ gue hadem situ depak nang motor hadem ni ngocak pak gue lah kalau nun apa tojuk nang luar gue gue lah pah gue lah yang tarian pah ngocak gue lah ngocak dia rumah patik gue lah jong jok kero kiain jong ini Allah Rasulullah Muhammad. Artinya apa kang? Abah ni kebeni artinya bukan tidak ada apa-apanya. Makanya abah ketika solat anak pama takbir Allahu Akbar. Malah abah sadar bahwasanya apa? Allah maha hebat. Allah maha luar biasa. Allah maha luar biasa. Allah segalanya. Kita hanya butiran debu di hadapan Allah. Sobung sifat magawatannya aja. Bahkan abah atakbir seperti itu, malah abah sadar, malah abah ingat bahwasanya napa kita hanya butiran debu yang tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Terus yo. Ini kan sampai kalau senapa biasa, Bib. Ngira yang kesokan bebele ini kan. Sampai kalau telok lagi. Siap yo. Oke, biar enggak jadi belum mulai kado malah. Anika. Bahkan abe atakbir malik abe asadar rasanya napa kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah yang maha hebat yang maha besar hanyalah Allah. Abe ini kan apa mak sujud yuk? Sujud saya pertama anyom tanah kang anapa malik abe sadar kita itu diciptakan dari tanah. Mangkan bejeng-bejeng nih kan? Karena abe ini kan? Cipta aki dari tanah. Lain mun Rasulullah, Rasulullah min nurillah dari cahaya Allah. Maka Rasulullah menane sebum jeung beujeungna. Karena beliau diciptakan dari cahaya. Mun gue lebih pian dari jeung beujeungan karena dari tanah. Bade jeung beujeungna apa? Diciptakan dari tanah. Malah beli sing ngocak jan sebut keterangan mun ekopur nang ekenikah berarti diciptakan dari tanah kenikah. Mangkan kan bade jeung beujeungna karena diciptakan dari tanah.
Keng marin pian mun preman di pengajian pakai tombi oreng subung jeng bejeng na tuli buru pon. Njauk pun jila. Anika. Bahkan anak abah ketika sadar malah abah sadar diciptakan dari tanah malah ini kenapa? Epa cek sekecek. Epa udi al julus bana sajdatan ruknun qasir. Duduk di antara dua sujud ini kenapa? Rukun yang sebentar. Artinya kenapa? Abe odik ini itu nyata abid. Dan dia guna ulama mabena sayyidina bin Rasulullah mabena sitin wasabin antara si bidak petong bolo sobung pun mari gini kata. Coba aju nanti ngalir tangan kanan ini kan beda tulisan angka Arab belum belis iya kan? Angka Arab nih. Tangan kiri ini kan belum tulisan angka Arab belum pulau situ. Saya nggak cek beli deh, beli itu tak ngening deh. Ini bapak masih tak foto deh. Gula aja lah saking nggak nikah, nengah subuh besoknya oleh dua deh beli tamu ntar copo. Apa jaga? Sebari kalau non keluar dua angka, saya oleh dua angka, saya oleh pangka orang dua angka punya. Itu leng beleng nabo enjang gula. Artinya apa yuk? Belum kalau setung ekorangnya belum belas sama dengan sebidak tal. Belum kalau setung tambah belum belas sama dengan sangang pulau sangat. Artinya apa? Sebidak telok kadi itu adalah umur Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur Rasulullah. Ben boleh apa? Belum kalau setung tambah belum belas sama dengan sangang pulau sangat. Sangang pulau sangat ini kan apa? Asmaul Husna, nama-nama Allah dalam Al-Quran. Nika pun catat dalam genggaman tangan mali abe sadar bahwasanya apa tocuna odi dua nika Allah ben Rasulun Rasulullah sobung boleh mari kini kenapa apa sujud boleh nyium tanah mali abe sadar diciptakan dari tanah bekal beli ya ke dalam tanah mali ke dalam tanah sobung cerita pahpulan raja pasong kui batas tentang iya Kemal Atatürk presiden Turki sepertama ngucak kenapa kuburnya berada di atas tentang ini lentar ke Turki berada bobo ya ternyata abad ini guys kembali kepada tanah lagi anika makna-makna sholat yang Allah syariatkan tepat dengan Isra Mi'raj kepada umat Nabi Muhammad. Bangkana abe bukan hanya sekedar acara seremonial seperti ini saja. Toreh pabede bekasah pleman dari majlis Kak Dinto. Sekita istiqomah sholat lima bektonah mularmu ke istiqomah sholat lima bektonah. Amin. Sebon istiqomah sholat lima bektonah mularmu ke istiqomah sholat berjamaah. Amin. Sebon istiqomah sholat berjamaah mularmu ke lebur ngelakoni sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ngiring selawat sekarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, hajat dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan abe barokanah ngamringati isya mi'rat, tambah istiqomah sholat lima waktunah, tambah yakin dek ke Rasulullah, tambah cinta dek ke Rasulullah, ben tambah semangat ngelakoni syariat Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa aslafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekadin tu pemator beten gaulah. Masuk doa ni kah? Nabi beda kecangkulangan pemator wata betingka sekurang saya mohon maaf seraja-raja. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fi 'ala al-qiyam wa siyam. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi bi man dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuna wa yuhibbuna. Allahumma ya kafiyal bala' ikfina al-bala' qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha biqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali to pemator beten gaulah, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau anda merasa kurang boleh nanti ngundang sendirinya. Khud ma sofa wa da' ma kadar idza tammal amru bada naksuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.